Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sony bakal membawa masuk PlayStation 5 untuk pasaran Malaysia pada 19 November ini. Untuk PlayStation 5, ia hadir dengan spesifikasi CPU 8X Zen 2 teras dengan 3.5 GHz bersama storan 825GB SSD. Sementara Digital Edition pula mempunyai spesifikasi yang sama kecuali tidak disertakan dengan pembaca cakera optik. Buat masa ini, harga jualan untuk pasaran Malaysia masih tidak diketahui. Selain itu, Apple iOS 14 kini rasmi untuk pengguna peranti pintar Apple. Kemas kini baru ini menawarkan sejumlah ciri baru termasuk sokongan widget, app clips dan banyak lagi. Antara peranti yang menyokong kemas kini ini adalah iPod Touch, Siri iPhone 11, Siri iPhone XS, iPhone 8, 7, 6 dan SE. GoPro kini telah memperkenalkan kamera aksi baru yang dinamakan sebagai Hero 9 Black untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan rekaan kompak menggunakan sensor kamera 23.6MP dan merakam aksi pada kadar resolusi 5K30p. Ia turut menekankan ciri penstabilan dan menyokong penggunaan sebagai sebuah webcam. Honor telah melancarkan Honor Hunter V700. Peranti ini hadir dengan skrin 16.1 inci, dijana dengan chip Intel Core i7 generasi ke-10, kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060 dan menyertakan dua kipas 12V untuk penyejukan. Komputer riba ini hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja buat masa ini. Samsung Galaxy Watch 3 Titanium kini rasmi dengan janaan chip Exynos 9110. Ia hadir dengan skrin 1.4 inci dan bateri berkapasiti 340 mAh. Versi ini juga membawakan bahan titanium yang dipadankan dengan tali besi. Setakat ini, ia hadir dengan satu pilihan warna dan tidak menyokong LTE. Seterusnya, Adobe bakal melancarkan aplikasi Adobe Illustrator untuk iPad secara rasmi pada 21 Oktober kelak. Dengan ini, pra-daftar telah mula dibuka dan aplikasi tersebut telah boleh dimuat turun ke iPad sebaik sahaja ia ditawarkan kelak. Akhir sekali, Microsoft sebelum ini telah memulakan ujian pusat data dasar laut di bawah projek Natick. Menurut Microsoft, mereka mendapati pusat data dasar laut lebih praktikal kerana tidak memerlukan bangunan yang besar untuk pelayar dan beroperasi lebih lama tanpa perlu menjalani proses penyelenggaraan. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafiah untuk Amanz.